Terima kasih atas penampilan dari perguruan saya kepada Sagu. Untuk itu dimohon untuk penampilan sila untuk bisa menjelaskan makna dari penampilan tersebut. Kita sini. Terima kasih. Silek Kumamo Parang Sago berdiri tahun 1940
cuman dengan kemasan yang tentunya saat itu berbeda dari sekarang, baik secara struktur, proposal maupun sistem latihan. Sekarang alhamdulillah dari 94 kami sudah membentuk struktur dan pola latihan, karena memang silek mau pada dasarnya tidak begitu memiliki banyak seni. Kami akui dari kemampuan. Artinya gerakan yang harus ditentukan oleh anak didik kami itu adalah gerakan dasar atau di Indonesia itu patang, bisa di kemampuan. Hanya menentukan dua gerak palapen atau tanpa senjata, dua gerak menggunakan senjata tajam. Kalau itu sebenarnya kami tampilkan, dan pada siang menjelang sore ini saya akan coba memberikan sedikit filosofi tentang gerakan. Diawali dengan alkah 4 ciri khas silat Mamo. Kalau secara akhirnya langkah 4 pertama kami namai dengan mata ayat, kedua kami namai dengan mata ibu, ketiga dengan mata guru, yang keempat karena kami namai dengan langkah takdir. Di sana pada langkah keempat bagi prinsip dalam sejarah kemampuan, andai sudah beberapa kali mencoba untuk mengelak dari musuh, andai terdesak padang terima istilahnya, kami baru berserah diri, itu yang dinamakan langkah takdir. Bakece orang awak dimati boyo. Dan selanjutnya definisi dari langkah 4 kalau itu secara keagamaan, karena kami di silat Mamo tetap berpegang teguh kepada istilah lahir silat mencari kawan atau silat mencari teman. Jadi langkah 4 yang kami sebut langkah sampai di tema ya Pak, itu kami definisikan dengan arif lama-lama atau minta-minta. Nah untuk itu mungkin demi menjaga nilai, mungkin di situ tidak, di sini tidak saya jabarkan lebih mendalam. Selanjutnya saya akan kupas masalah tentang tangkapan atau teknik yang dilakukan oleh adik-adik tadi. Pertama yang tadi dinamakan sambut kita dua, kalau kami berbangun yang kedua, sambut kita dalam untuk dari cuma berdiri sebentar. Ini kami makan dengan sambut diri dua, lanjut gerakannya pelan. Dan langsung pujian. Berikutnya takisan tidak dalam. Ya itu kami dinamakan takisan tidak dalam. Selanjutnya main pisau tadi kami hanya peragakan dua. Di sini saat tangan sudah disambut, yang memegang pisau kembali mencari arah untuk melanjutkan tikamannya dengan bergeser ke samping. Ya, yang kedua. Ya. Kedua kami namakan cacat. Di sini saya akan senjata dari atas. Lanjut. Ya, biasanya kami dalam tampilan panjang ini adalah akhir dari tampilan kami. Terima kasih kepada Bapak. Mungkin untuk hari ini, kesempatan kali ini,
kami masih mau perasaku itu dulu yang dapat saya sampaikan. Maaf tadi di awalnya mungkin saya lupa perkenalkan diri, nama Ibu Cahaya ini beralamat di Kecamatan Parangsabo, Kabupaten Parangtritis. Terima kasih untuk semua. Bila ada kekurangan atau kesalahan, yang namanya kita tidak luput atau tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, yang namanya Allah tak dapat menjadi guru. Mungkin dari beberapa kita melihat ada perbedaan antara sasaran satu dengan sasaran dua, itu bukan perbedaan, tapi itu adalah keragaman. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.